Halo dulur, yoi. Pagi-pagi kali ini, saat ini saya sedang berada di stasiun Tulangan. Iya. Kali ini sebenarnya yo gabut sih pagi-pagi, sebenarnya pin ke stasiun Tulangan tiba-tiba ingin hunting kereta api. Tapi ya adanya kereta api Jenggala dan itu adanya di pagi hari setengah tujuan dan juga maghrib ya, kalau nggak salah itu. Iya. Ya maghrib isaan lah. Sekitar setengah 7 juga tapi maghrib ya isya ya. Terus sayangnya Jenggala seharinya itu hanya ada 2 kali perjalanan yang melintasi di jalur Sidoarjo Tulangan Tarik Mojokerto. Lihat ini tadi udah berangkat ini. Sebenarnya saya itu rencana mau ngerekam di perlintasan kereta api stasiun Tulangan dan juga di perlintasan kereta api Prambon ya. Ya namanya saya lupa. Ya, cuman kebetulan tadi agak ngepres dan saya baru datang ternyata kereta datang tiba. Ya, sudah dekat dan palangnya tak lama kemudian menutup. Ya, yowis, otomatis untuk perembannya tunda dulu ya. Kita ganti di stasiun Tulangan ini. Kita nunggu kembalinya juga nanti jam berapa? Jam 7 lebih pokoknya. Oke, kita tunggu di sekitar stasiun Tulangan. Ya, ini dia suasana yang ada di stasiun Tulangan. Ya, stasiun Tulangan ini meskipun sepi dan ya dan termasuk kurang familiar daripada stasiun yang ada di Sidoarjo yang lain itu, tapi stasiun ini termasuk bagus loh stasiunnya ini dan tidak terlihat bangunan lamanya karena emang sebenarnya stasiun di jalur ini itu lebih tepatnya di jalur ini Sidoarjo Tulangan Tarik ini sebenarnya sudah tidak beroperasi sejak tahun 1972 ya 1972 kalau nggak salah kalau lo bisa diralat dan itu jalurnya sudah lama tidak dipakai. Terus stasiun Tulangan ini mulai direnovasi besar-besaran seperti ini menghilangkan jejak stasiun bangunan lamanya sehingga penampakannya bagus seperti ini itu sekitar tahun 2000-an ya, saya lupa tepatnya tahun berapa tapi yang jelas stasiun Tulangan dibangun kembali tahun sekitar tahun 2000-an dan tetap aja jalurnya masih nonaktif ya, semi aktif lah lebih tepatnya karena pada saat itu jalur ini hanya digunakan untuk jalur darurat saja ketika ada kendala di atau apa ada ya kendala di lintas lain sehingga kereta api akan dialihkan melewati jalur ini. Namun sekarang sejak tahun 2013 10 tahun yang lalu kereta api Jenggala telah beroperasi sehingga stasiun Tulangan juga melayani kereta reguler yaitu kereta api Jenggala. Namun untuk jadwal yang terbaru KPK 2023 hanya ada 2 kali perjalanan saja yaitu yang pagi hari dan juga sore hari ya maghrib lah sekitar maghrib bisa itu ya ya sebenarnya ada 3 cuman yang siang ini fakultatif sehingga yang reguler hanya 2 kali saja ini ya cukup disayangkan sih karena emang jalurnya emang stasiun ini berada di lintas sepi ya bukan di lintas utama jadi kurang familiar sih. Ya paling kalau luar Sidoarjo paling ya jarang yang tahu sih stasiun Tulangan ini ya stasiunnya bagus sekali ya. Lalu apalagi ya? Ya sebenarnya tadi datangnya itu agak ngepres tadi itu ya saya datang ketika keretanya sudah dekat akan persiapan masuk stasiun Tulangan karena tadi berangkatnya pertama saya ngepres dari kos itu ngepres dan kedua itu tadi apa namanya ada manten di Wono di mana Wono Asian ya. Ya namanya. Untuk manten di jalan nutupi jalan besar. Jadi agak muter blesep jauh, gak iso ngebut iki walah wis. Oke lah. Enak warga.
Oke, kita lihat-lihat kondisi stasiun Tulangan ini. Sembari nunggu kereta api Jenggala kembali dari Sidoarjo. Oke, kita tunggu. Ya, ini dia penampakan dari perlintasan kereta api yang berada di sebelah barat dari stasiun Tulangan. Dan saya belum tahu ini nomornya berapa yo. Dan ini dia penampakannya. Ini palangnya ini seperti kolaborasi produknya LEN. Ini LEN ini. Ya, terus ini apa ya? Modelnya seperti Akmar tapi oh bukan. Ini ada merek ya. Safe Train System. Ya. Ya. Penampakannya. Ya. Ini palangnya menggunakan merek Safe Train System. Merek yang jarang terdengar sih di lintas ya. Di lintasan ini jarang terdengar merek ini Safe Train. Oh, sini harusnya LEN ini ya. Karena ini terutama kalau di daerah Kulonan itu biasanya produk seperti ini tuh LEN ini ya. Jadi kemungkinan ini ya Safe Train collab sama LEN. Ya. Ini dia palang yang cukup unik ya. Memiliki dua palang dan berada di Jalan Raya Tulangan ya. Dan di sini juga terlihat sedang ada pembangunan pos PJL terbaru. Ya, karena infonya itu di banyak tempat itu sekarang yang apa namanya? PJL yang mengendalikan langsung dari dalam stasiun ya. Itu rencananya itu akan ada program pos PJL mandiri sehingga pengaturan dan semua kendali PJL akan diatur di posnya ya, langsung dari pos PJL. Jadi tidak numpang lagi di stasiun. Ya. Ya agak kemungkinan kalau dekat stasiun ini apa dekat rel apa dekat perlintasan ini biasanya agak ketat sih, tapi untung ini masih bangun ya. Kita tunggu kereta api Jenggala dari arah Sidoarjo menuju ke Mojokerto.
Ya, kereta api Jenggala dari Sidoarjo tujuan Mojokerto telah melintas di perlintasan ini dan juga baru saja berangkat dari stasiun Mulangan. Dan oh ya, just info aja sedikit, sebagai stasiun di lintas yang bisa dikatakan jalur darurat ini juga unik karena untuk apanya persinyalan jalur lurusnya itu ada di jalur 3 sebenarnya. Cuman persinyalan sinyal keluar yang lurus itu hanya ke arah barat alias ke arah Tarik Mojokerto. Sedangkan untuk yang ke arah Sidoarjo itu wajib belok minimal ke jalur 2 untuk bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Sidoarjo. Dan itu wajib berhenti. Bahkan di lintas bahkan untuk kereta yang dialihkan jalurnya seperti beberapa waktu lalu itu ada anjlokan di sepanjang itu kan jalurnya dialihkan lewat sini. Itu kebanyakan kereta untuk yang ke arah Tarik Mojokerto itu berjalan langsung lewat jalur 3, aman. Tapi untuk arah sebaliknya nggak bisa. Itu karena jalur 2 itu bukan sepur lurus. Ya agak aneh sih. Tapi untuk persiapan ready jalur ganda sih. Tapi maksa. Ya, itu aja dulu videonya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Ya. Rencana yang arah Sidoarjo mau ngerekam di sini, arah sebaliknya ngerekam di Prambon. Di Prambon sih, Prambon. Tapi enaknya buatnya Prambon. malah telat. Oke. Okay. Tampung.